tidak berjumpa di sebuah permainan yang tentunya pada rindu, bukan? Di Berpacu dengan Mas Dedi. Mari kita sambut host kesayangan kita kembali, Dedi Mahendra Desta. Saya tahu baru sebentar saya keluar, Anda semua sudah pada rindu dengan saya, bukan? Pak, bulak-balik apa nggak buang-buang air? Buang waktu. Kalau buang air saya sakit peyut, ya. Kita punya dua grup di sini. Kita namakan grup yang unik, grup A dan grup B. Wah! Unik sekali. Grup A tadi dari Vincent dan juga Sophie. Dan juga ada Gea di grup B bersama dengan Caitlin Helgerman. Apa kabar Vincent? Baik. Sibuk apa nih Vincent? Sibuk lagi nge-host aja. Nge-host aja, tunai di net ya. Bagus. Sofi apa kabar? Ya. Gimana kamu kesibukannya ya? Tadi udah ngobrol segmen satu. Ya. Kan kalau sebuah acara kuis terus ada basa-basi di awal. Kita mulai saja langsung permainan babak pertama itu babak hamil. Mas Dedi akan bernyanyi secara hamil. Kalian akan tebak dari giliran ya, grup A dulu baru grup B. Grup A, lagu apakah ini? Oh, kirain Sob, aku lagu-lagu sekarang kalau nggak tahu, kamu pasti tahu. Ini lagu-lagu cukup lama. Humming ya, ini lagu pertama. Ya, silakan Sofi. Nggak rebutan kan? Nggak. Sofi. Teda biru. Desirat Osari. Hebat loh, anak sekarang tahu lagu ini. Tepat sekali! Ini lagu bercerita tentang PNS. Hah? Kenapa? Pemda Biru. Pemda Biru. Iya. Ya. Grup B sekarang, gilirannya ya. Oke. Okay. Grup A, nol masih grup. Ya, ayo dong, masih nol nih. Ya kan, mohon maaf. Baru kan gak rebutan. Ya, ya, gantian apa rebutin sih nih? Tan. Gantiin. Ganti ya. Ya. Gantian. Gak gantian. Ya, oke. Okay. Siap? Iya. Oke. Kolam susu. Kolam susu dari? Kus ini siapa? Plus. Apa? Iya nggak sih? Yang yakin, yang yakin apa? Kus Plus. Kolam susu. Nggak tahu lagi. Tepat sekali. Yeay! Tahu, tapi gue juga nggak tahu. Luar biasa sekali. Ini anak-anak Sragen juga pasti yang tahu hanya bapak-bapak guru dan juga kepala sekolah ya. Lagu-lagunya, tapi gak apa-apa. Aku kan tahu kok lagunya. Tahu lagu ini? Tahu. Kus Plus ya. Plus. Di babak humming ini sekarang kita masuk ke babak rebutan. Jadi coba di tes belnya Vincent. Caitlin dan Gea. Ya. Okay. Yang tahu langsung tunjuk tangan bilang, tahu. Ya. Kan ini buat apa dong? Oke. Apa-apanya dong? Dari? Eyang Titi Puspa. Tepat sekali. Biasa saja, makin aku memandangnya, makin aku jatuh.
lulus grup B. Ayo kita babak kedua kita akan bermain translate lagu. Oke. Dengan bahasa Inggris jeruk pulut ala saya ya. Oke. Nilai kita lipat gandakan menjadi 150. Oke. 200 kan 100 nih. Berarti masih bisa menang. Tenang aja. Oke. Baiklah. Lagu pertama ini saya akan translate lagunya bahasa Indonesia, tapi saya akan translate bahasa Inggris. Jadi kalian tebak lagunya. Perebutan ya. Oke. Okay. Cuma tes belnya lagi. Iya. Oke. Okay. Grup A dan Sophie. Sophie dan Peter masih 200. Dan juga Kathleen dan juga Gaya 100. Kita lipat gerakan nilai 150 ya. Sekarang akan translate. Itu ya. Itu lipat ganda. Ah? Lipat ganda itu 200. Ya, lipat ganda kurang kocak. Lipat setengah. Bisa diam dulu gak? Saya lagi mikir bahasa Inggrisnya. Okay. Baik. That's a bird. Please help me. Tell her. I miss you. Ya. Yeah. Aku rindu. Dari? Vina Panduwinata. Judulnya soal ya? Gak apa-apa, karena... Woi! Roti, Bang. Satu, Bang, roti. Gambang. Budi Gambang. Gambang. Anak IKJ enggak ada yang tahu. Baiklah, karena kita yang minta hanya judul lagunya saja. Farid Harja, Ini Rindu. Kurang banget apa sih? Ini Rindu kita benarkan di grup B. There's a bird, tell her I miss her. There's a bird, singing. Diam dulu. There's a bird, help. Tolonglah. Oh, tolong burung. Gimana sih? Waduh, tolonglah. Kagak ada. Oh, burung, nyanyikanlah. Katakan padanya, aku rindu. Sekarang saya tanya, masalahnya apa? Dia bisa jawab. Masalahnya gimana? Tolonglah. Dia emang pintar berarti. Iya berarti kan apa masalah kalian? Gak ada masalah kan? Gak ada kita, gak ada tolonglah. Gak ada lagu itu tolonglah. Sepanjang lagu gak ada tolonglah. Tapi bisa jawab. Ya dia aja bleh juga. Oh bleh orang dia menang. Ya kan aku bilang. Kalian kalau usaha dengan keras kalian bisa jawab. Iya oke. Okay. Kamu tahu lagunya? Enggak ya. Gak apa-apa ada om yang siap membimbing kamu juga. Coba cari yang dia tahu mungkin lah. Oke okay, yang dia tahu ya. Oke okay, saya akan yeah. Dia tahu. Iya ya. Ini dia. Oke. Okay. It's very easy. Oke. Okay. Song. Iya. Yeah. Enam. Number six. Oke. Okay. One. Two. Three. Go. Wah, kok lari? Nah, itu jawab. Eh, gak tau. Apa? Ayo, bukan sih. Apa? Ada go-nya? Gak bisa. Jawab apa? Iya, Surat Cinta. Dari? Vina Panduwinata. Salah, bener. Tadi katanya lagunya yang dia tahu. Kamu tahu lagu ini gak, sayang? Jadi, om mau nanya. Kamu taunya lagu apa sih? K-pop. BTS iya, katanya. BTS ya? Jadi aku mau BTS, cuman aku mau transfer dari Korea ke Inggris. Nilainya berarti 400 untuk tim B. Dan 200. Untuk tim gak apa-apa ya, Sob ya. Namanya juga Sob, permainan. Ya, Sob ya, gak apa-apa. Mungkin kakaknya kurang tahu lagu-lagunya. Maafin kakak gak? Maafin kakak ya. Maafin kakak juga karena jadi host yang acaranya kamu gak tahu lagu-lagunya. Karena terlalu tua juga sih. Ini seanak gue yang kedua, bro. Oh iya? Segehan, umur 13. Anak pertama lu lebih tua daripada...
Anak beliau. Pertama gue lebih tua dari gue. Lu, enggak dong. Thank you, man. Thank you, man. Musik. Thank you. Thank you. Gitu kan. Ya, terima kasih. Thanks, guys. Oke. Okay. Yes. Nomor satu. Udah. Udah, udah, udah. Udah kelar. Menang. Setelah kita kelalimi. La, 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 la. Oke. Okay. After this one, we gonna... pakai bahasa Inggris aja. Iya, udah. Gak apa-apa. Udah kelar juga kok gamenya. Guys, setelah ini kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di Tonight Show. Yeay.